Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wahyundi Family. Di video kali ini, teman-teman, saya mau berbagi resep memasak sup dari labu besar ya, teman-teman. Ini kalau di Taiwan namanya tungkwa. Ini namanya tungkwa. Kalau di Indonesia di tempat saya ya namanya bligo ya, teman-teman, atau labu sejenis labu gitu ya. Cuman orang Jawa itu ngomongnya bligo ya, teman-teman. Kalau di tempat saya, kalau di Taiwan namanya tongkwa. Hari ini aku mau memasak supnya ditambahin sama geli atau hama ya, teman-teman, atau kerang ya. Ini nanti apa namanya? Labunya kita potong agak besar gitu ya, teman-teman. Kemudian bahan yang lainnya yaitu ada jahe satu ruas aja, nanti kita potong tipis-tipis ataupun korek api juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Dan nanti tambahin sedikit garam ya, sedikit aja karena nanti apa ini kerangnya udah asin ya, teman-teman. Lalu kita tambahin sedikit ini namanya micio atau arak beras ya, teman-teman, untuk ngilangin rasa amis yang di kerang. Oke, sekarang kita lanjut kupas dulu dan kita potong ya, teman-teman. Dan kerangnya udah aku cuci bersih, tinggal nanti kita masukin cemplung-cemplung aja ya. Oke, langsung ke videonya. Setelah semua bahannya dicuci, saya siapkan air mendidih ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan jahe dan labu besarnya ya. Ini untuk kuahnya disesuaikan dengan berapa banyak orang di tempat kalian ya, teman-teman. Jadi dikira-kira aja. Nah, ini nanti kita rebus sampai mendidih ya, teman-teman. Setelah mendidih seperti ini ya, kemudian kita masukkan, tunggu dulu, kita biarkan ini apa namanya labunya itu agak umup ya, agak empuk gitu ya, teman-teman. Kemudian apinya dikecilin. Nah, setelah labunya empuk ya, baru kita masukkan kerangnya ya, teman-teman. Maksud saya jangan terlalu empuk, maksudnya setengah mateng gitu aja ya. Nah, nanti kita masak lagi sama kerang kurang lebih 5 menit atau 10 menit sampai labunya mateng gitu aja ya. Masak sayur ini tuh cepet banget ya, teman-teman. Paling 10 menitan lah ya. Oke. Kemudian kita masukkan ini micio ya, teman-teman, atau arak beras ya. Orang sini tuh andalannya micio sama jahe ya. Kita besarkan apinya sampai dia mendidih ya, teman-teman. Ini kerangnya besar-besar. Rasanya tuh seger banget loh ini. Kayak kalau di Indonesia kayak sayur bening gitu ya, teman-teman. Nah, setelah mendidih, kerangnya tuh akan kebuka seperti ini ya. Dan apa namanya? Ini kalau ada buih-buihnya itu dibuang ya, teman-teman. Nah, terakhir kita masukkan daun bawangnya. Ini boleh diicip-icip dulu, kalau udah asin gak usah dikasih garam ya, karena kerang tuh asin asin banget. Tapi kalau kuahnya banyak ya harus ditambahin garam sedikit ya, pokoknya diicip-icip dulu. Ini udah mateng dan saatnya kita untuk menyajikannya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.